Hasil sementara, perempat final, Kumamoto Masters Japan 2024, hari Jumat, 15 November. Di perempat final tunggal putra, Jonathan Christie berhasil menang dari pemain Malaysia, Lee Zijia, dengan skor 12-21, 21-18, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 4 menit. Selanjutnya di semifinal tunggal putra, Jonathan Christie akan melawan pemenang antara Leong Jun Hao atau Kodai Naraoka. Di perempat final ganda putra lainnya, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, berhasil mengalahkan wakil Korea, Jin Yong, Seo Sung Jae, dengan skor 21-18 dan 29-27. Dan Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wi Kiong, berhasil menang atas ganda putra Chinese Taipei, Chiu Xiang Chieh, Wang Chilin, dengan skor 21-19 dan 21-19. Selanjutnya di semifinal ganda putra, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wi Kiong, akan melawan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final tunggal putri, Porn Pawe Cho Chuong berhasil mengalahkan sesama pemain Thailand, Supanida Katet Hong, dengan skor 21-19 dan 21-11, dalam durasi 42 menit. Selanjutnya di semifinal tunggal putri, Porn Pawe Cho Chuong akan melawan tunggal putri Jepang, antara Aya Ohori atau Akane Yamaguchi. Di perempat final ganda campuran, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, berhasil mengalahkan Kim Hye Jong, Kong Hye Yong, dengan skor 21-13 dan 21-15, dalam durasi 41 menit. Di perempat final ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan sesama wakil Cina, Jia Yifan, Sang Shuxian, dengan skor 17-21, 21-11, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 15 menit. Di perempat final ganda putri lainnya, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, berhasil mengalahkan Li Yonwo, Li Yulim, dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-17. Dan Li Yijing, Luo Sumin, berhasil mengalahkan Hu Lingfang, Zheng Yuqieh, dengan skor 22-20, dan 21-19. Selanjutnya di semifinal ganda putri, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, akan melawan Li Yijing, Luo Sumin. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Nami Matsuyama, Chiharu Shida, akan melawan Liu Shengshu, Tan Ning. Rekor pertemuan, 3-3. Di perempat final ganda campuran, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor 21-16 dan 21-13, dalam durasi 34 menit. Di perempat final ganda campuran, Kuo Sinwa, Chen Fanghui, berhasil mengalahkan pasangan Amerika Serikat, Presley Smith, Jenny Gai, dengan skor 21-11 dan 21-16, dalam durasi 26 menit. Di perempat final ganda campuran lainnya, Tom Gikwell, Delpin Delrue, berhasil mengalahkan Rutanapak Optong, Jenika Sujai Praparat, dengan skor 21-14 dan 22-20. Dan Decapol Puafara Nukroh, Sapsire Tairatana Chai, berhasil mengalahkan Hu Pangron, Chen Suyin, dengan skor 21-17 dan 21-16. Selanjutnya di babak semifinal, Kuo Sinwa, Chen Fanghui, akan melawan Tom Gikwell, Delpin Delrue. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, akan melawan Decapol Puafara Nukroh, Supisara Paewampran. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie. Di partai kelima lapangan 1, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Cina, Chen Boyang, Liu Yi. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai kelima lapangan 2, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai ketujuh lapangan 1, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan tunggal putri Denmark, Mia Blichfeldt. Rekor pertemuan, 4-1, untuk keunggulan Gregoria. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria berhasil menang, dengan skor 21-10 dan 22-20.